Menanaman ini bibit unggul yang tidak layak ditanaman ya, atau bibit afkir seperti ini man. Nah, dia pertumbuhannya tegak lurus dan juga lambat pertumbuhannya man ya. Ini bentuk pelepahnya tidak normal. Nah, ini biarpun batangnya besar, bonggolnya besar, cuman daunnya, nah ini mah seperti ini tidak layak ditanam juga man ya. Walaupun dari batangnya itu normal, cuman daunnya ini warna putih. Ini apa dah bahasa ilmiahnya kurang tahu saya man ya. Pokoknya ini ya, kalau yang ketemu seperti ini tidak layak ditanaman ya. Salah satu bibit afkir juga. Walaupun batangnya besar, normal, cuman daunnya ini tidak normal man ya. Nah, ini juga nih, nah ini tegak lurus man ya. Ini tidak rekomendasi ditanam. Ini juga sama man. Nah, ini tegak lurus. Ini sekitar ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sekitar 30-an batang man ya, ini yang afkirnya yang tidak layak ditanam. Dari 210 ini juga sama nih, sangat tidak layak ditanam. Ini juga sama, tegak lurus. Jadi batangnya tidak normal man ya. Lihat sana lagi yang tidak ini kan tadi sudah saya langsir, ini sisa-sisa yang tidak layak ditanam afkir mananya. Jadi kita harus seleksi lagi nanti, sisa sana saya seleksi lagi. Ini juga sama nih seperti ini man. Nah, ini tidak, ini juga termasuk bibit afkir man ya. Nah, ini man, ini saya tunjukkan aneh ya, bibit afkir sih man. Bentuk pelepahnya tidak normal man ya, pertumbuhannya lambat. Ini tidak layak nih saya buang, jangan sayang-sayang. Ah, ini man, contoh bibit afkir yang tertanam nih man. Nah, seperti ini. Ke brondolannya ini di buah cengkeh man ya. Jadinya tidak normal buahnya man ya. Nih contoh bibit afkir yang tertanam, dia genetiknya memang begini. Jadi walaupun kita pupuk apapun tidak akan berubah man ya, kecuali kita tumbang jadi bibit baru. Nih contohnya bibit afkir yang tertanam man ya. Karena dulu saya itu masih belum paham masalah bibit, tahu tanam-tanam gitu man ya. Yang akhir dan daknya sikat-sikat gitu. Ini ini contoh yang unggul seperti ini man ya. Kalau yang tidak akhir normal seperti ini man. Nah, ini dia. Ini merah nih man. Bulat-bulat berondolnya nih man. Mantul sekali nih. Buahnya keliling. Jadi biarpun dari balai benih, kita juga harus jeli menyeleksi kalau kita mau tanaman ya. Ini yang unggul seperti ini man ya. Aneh, ini bibit-bibit yang layak tanam seperti ini. Kita dari balai resmi bibitnya. Hasilnya seperti ini man, yang layak ditanam.
dan yang tidak layak ditanam seperti ini atau dinamakan bibit afkirman ya. Nah ini jadinya seperti ini. Jadi saya tumbang nih. Sekian dulu teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau yang unggul-unggul seperti ini mana? Banyak susun. Ini yang layak tanaman ya. Aduh, banyak liling. Mantul. Juga. Oh, banyak. Liling mana? Nah, inilah contoh bibit yang layak ditanam seperti ini man ya. Kalau yang tidak layak yang seperti ini kita mendeteksi dari awal man ya. Nah, bibit afkir, nah, tegak lurus. Nah, itu contohnya tuh man. Itu yang tertanam tuh. Yang unggul seperti ini nih. Nah, ini yang layak ditanam. Nah, banyak-banyak. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.